Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Selamat sore pada teman-teman sekalian serta pelatihan online Python dari Pesantren Fisika. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita mampu hadir di kegiatan pelatihan pada sore hari ini. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, karena berkat bimbingannya lah kita yang manusia biasa ini melalui dapat menempuh atau dapat keluar dari zaman kegelapan ke zaman yang terang, yang penuh adab, yang penuh ilmu seperti sekarang ini. Baiklah, untuk hari ini kita akan melanjutkan pelatihan dari pekan lalu. Kalau pekan lalu kita sudah belajar tentang apa namanya tipe-tipe itu ya. Kita sudah belajar fungsi juga kemarin kan. Nah, untuk saat ini kita sebenarnya menyambung dari situ, yaitu tentang object-oriented programming, di mana nanti kita akan belajar bagaimana caranya lebih merapikan apabila kita punya banyak fungsi, kita bisa lebih merapikan dan menyederhanakannya. Caranya gimana? Caranya adalah dengan berpikir dengan berorientasi objek, makanya namanya object-oriented programming. Nah, untuk hari ini materi akan dibawakan oleh Mas Thomas Mucirin selaku data scientist dari Volantis Technology. Baiklah, untuk presensi nanti akan kami sebarkan saat pelatihan. Kemudian seperti biasa, karena mungkin nanti akan ada pertanyaan, daripada pertanyaan kita tumpuk di akhir, lebih baik kita sampaikan saja pertanyaannya selama pelatihan. Jadi selama 15 menit sekali nanti kami akan membuka sesi tanya jawab. Jadi silakan apabila ada yang bertanya, silakan bertanya melalui chat, boleh melalui kalau mau langsung juga boleh dengan cara raise hand seperti itu. Baiklah, untuk tidak berlama-lama lagi, kita mulai saja pelatihan hari ini kepada Mas Thomas Mujirin dipersiapkan dan kepada peserta mohon diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Terima kasih Mas Amirul. Saya izin share ya, izin share screen. Apakah sudah terlihat screen saya? Sudah terlihat Mas. Dibesarkan sedikit kayaknya Mucirin. Oke. Okay. Kelihatan ya? Ya, sudah lumayan. Tapi lebih lebar lagi kalau bisa. Iya. Cukup. Ini. Oke. Ya, sudah lebih bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan saya. Oke. Oh ya, kalau ada teman-teman yang ingin connect dengan saya bisa sih, misalnya via Facebook atau LinkedIn. Ketik aja Thomas Mujiri nanti, kayaknya unik itu saya gitu. Oke, hari ini kita insya Allah akan belajar terkait object oriented programming tapi dasar ya. Mungkin sedikit review kemarin, sedikit tambahan ya terkait dengan fungsi. Sebelum sana mungkin ke itu ya, kemarin belum sempat belajar membuat chart ya. Ini saya coba jelaskan sedikit. Jadi untuk membuat chart dengan Python ya, itu kita bisa pakai matplotlib. Seperti ini. Kemudian saya import nama ya. Untuk membantu membuat data dummy, misalnya Y sama dengan B.
random.normal for i in range 100 misalnya. Terus untuk x-nya sama dengan list saja. Range 100. Nah. Jadi x dan y-nya kira-kira seperti ini. Kita coba plot. T. Misalnya kita mau specify apa namanya lebar dari x dan y-nya ya. Equal size sama dengan misalnya 40,10. Scatter x y. Kita kasih warna merah. Oke. Ya seperti ini ya teman-teman. Nah, bagaimana kalau kita ingin membuat line chart? Sama ya, di atas tinggal scatternya diganti dengan plot. Seperti itu. Bagaimana dengan bar serupa? Sama. Ya. Karena ada negatifnya ya di sini nilainya. Normal distribusi data yang saya buat. Kemudian bagaimana kalau ingin menambah apa namanya akses x dan y-nya ya. Jadi tinggal di sini misalnya ya plt.xlabel misalnya namanya sekarang ada sumbu x dan sumbu y di sini. Teman-teman bisa lihat ya, ada sumbu y, ada sumbu x di sini. Oke. Sama juga yang lain. Yang bar juga. Oke. Nah, bagaimana kalau ingin membuat lebih dari satu chart dalam satu figur ya, bisa misalnya scatter sama satu lagi ini dua misalnya. Cara mudahnya seperti ini misalnya, saya ingin memplot y dan y2 ya, jadi ditambahin saja di sini x y2 misalnya colornya blue ya, sekarang ada dua nih. Nah misalnya yang satu scatter yang satu line, bisa nggak? Bisa. Oops, plot, sorry. Yep, seperti ini ya. Kalau satu line satu plot, misalnya yang ini ya aja. Tapi satu line satu plot. Nah, jadi ini yang scatter, kemudian yang garisnya itu yang lainnya. Gitu. Teman-teman nanti bisa explore di package ini ada apa saja. Ada banyak sekali ya. Oke. Okay. Terus bagaimana caranya mengeksplor suatu package dengan Python ya, maksudnya di working space kita ini gitu ya. Jadi sebenarnya tinggal dir gitu kan, plt. Tadi kan saya sudah import matplotlib ya as plt. Saya rename dengan nama plt itu biar singkat. Nah. Dengan kita dir plt ini, nanti semua metode yang ada itu akan muncul. Tuh. Ada banyak sekali. Yang kita pakai di sini plt.figure. Jadi ya, plt.figure gitu kan. Nah, terus dan lain-lain gitu. Misalnya teman-teman ingin tahu itu apa sih gitu ya. Misalnya plt.table. plt.table itu apa sih? Jadi tinggal ini aja plt.table standar datanya. Nah, nanti akan ada
informasi apa terkait plt.table tersebut gitu. Seperti di sini ya, ini ada apa namanya fungsinya, terus parameternya, terus apakah dia itu wajib atau tidak wajib gitu kan, dan sebagainya. Bahkan biasanya dikasih contoh di sini cara pakainya. Contoh misalnya pl saya closing ini plt.plot ya, ini kita sudah pakai di atas, ini dokumentasinya, jadi ada argumen dan sebagainya gitu, plotnya tuh ada x, ada y dan sebagainya gitu. Ini contohnya nih, plot x, y. Oke, sekarang kita lanjut ke review sebentar mengenai fungsi. Kemarin kita membuat fungsi, misalnya di model chef ya, fungsi. Nah, kemudian disini parameter nih. Parameter. Nah, ada return. Misalnya return-nya bebas ya. Apa? Nah, parameter di sini itu ada, ya kita sebut saja parameter yang wajib sama parameter yang tidak wajib. Nah, apakah parameter ini bisa berisi macam-macam? Bisa. Jadi bisa data frame, bisa objek, dan sebagainya ya. Jadi, tapi aturannya begini. Jadi misalnya, jadi ada parameter yang wajib. Wajib. Kemudian ada parameter opsional. Parameter wajib itu seperti apa? Jadi parameter wajib itu parameter yang harus kita isi ya. Jadi misalnya fungsi ini ada parameter x, misalnya x1, x2. Nah, fungsi x1 dan apa parameter x1 dan x2 ini itu harus diisi. Kalau tidak diisi, ketika kita manggil fungsi, maka dia akan minta ya. Misalnya fungsi kita cuma isi satu gitu kan. Dia akan error nih. Missing satu argumen. Nah, tapi kalau kita kasih parameter yang satu lagi, maka dia tidak error ya. Nah, jadi untuk parameter yang wajib ini itu urutannya berpengaruh. Jadi x1, x2 dan x2, x1 itu akan berbeda hasilnya. Contoh ya, contoh di sini misalnya saya mau return x2 gitu. Ini jangan di sini. Ini di sini. Nah, saya mau return x2, maka akan beda ya print. Ini akan beda antara yang ini dengan yang ini. Tentu saja yang atas ini return-nya tahun x2 yaitu 2, tapi yang bawah ini ratenya akan x2 juga berarti 1. Maka urutan sangat berpengaruh di sini. Oke, nah kemudian untuk yang parameter yang apa? Yang opsional. Nah, biasanya kita apa namanya? Ada default value-nya gitu. Jadi misalnya x3 sama dengan 2. Nah, ini kalau sudah disebut ada sama dengannya, ini kan default-nya juga kan, jadi dia diisi nggak apa-apa gitu. Nah ini bisa lebih dari satu juga ya, sempat sama dengan satu gitu. Jadi kalau kita panggil fungsi ini tanpa mengisi x2 dan x4, x3 dan x4 maaf, maka tidak bermasalah, tetap fungsi ini berjalan. Nah bisa nggak fungsi itu apa namanya? Tanpa punya parameter yang wajib, hanya parameter yang tidak wajib saja. Misalnya seperti ini. Bisa gitu. Oke. Nah, ini maka kita nggak perlu ini ya, nggak perlu diisi ya. Misalnya ini return-nya x4. Yep. Nah. dia akan return apa? Default value-nya ini. Nah, kemudian bisa nggak kalau ini dibolak-balik? Bisa gitu. Jadi kalau untuk kasus yang opsional ini kita bisa bolak-balik apa mengisinya ya. Misalnya
Ini kan ada X3, X4, kan? Saya isi X4 dulu, sama dengan 4, kan? Saya isi X3 sama dengan 3, maka artinya kan X4 ya, X4 berarti yang ini kan 4. Oke, dan yang kedua misalnya saya X3 dulu baru X4, gitu. Maka yang pertama akan nge-print X4 sama dengan 4, yang kedua juga sama dengan 4, karena dia bolak-balik bisa. Oke, nah, terus jika kita punya lebih apa ada dependent dan independent apa ada yang optional sama yang wajib ya di dalam satu fungsi maka saya ini X1 maka ini seperti tidak boleh jadi harus yang apa namanya yang dependent itu harus di depan contoh ya di sini misalnya fungsi kenalnya wajib X1 kita kasih satu. Dia akan error ya, non default argument. Jadi ini harus di depan. Satunya itu harus di depan untuk bisa. Oops, next part tidak definisi. Oke, seperti ini. Oke, jadi kalau yang apa, yang variabel yang wajib ini ditaruh di belakang itu di belakang yang variabel yang nggak wajib itu nggak mau, dia harus ditaruh di depannya. Dan urutannya harus urut. Sedangkan yang ini bebas urutannya. Nah, kemudian return juga bagaimana? Terus di sini juga bisa selain juga bisa macam-macam ya. Selain angka-angka biasa bisa data frame, bisa objek, bisa macam-macam bahkan fungsi juga bisa. Nah, untuk di parameter ini, bagaimana dengan return? Return juga sama. Return juga bisa return data frame, bisa return macam-macam yang kita mau ya. Tidak harus X3, tidak harus apa gitu. Oke. Jadi misalnya saya punya fungsi seperti ini ya, ada X1, X2, ada X3, ada X4, sama dengan 4, 3. Misalnya return-nya itu lebih dari 1, boleh nggak? Boleh. 1, misalnya. 3, X4. Nah, cara manggilnya gimana kalau fungsinya lebih dari 1? Return-nya lebih dari 1. Ya bisa seperti ini ya, bisa fungsi 1, 2 gitu kan. Berarti kan otomatis nanti return-nya X1, X2, X3 dan X4 dalam bentuk tuple seperti ini. Nah, tapi juga bisa kita specify maksudnya untuk X1 itu apa, untuk X2 itu apa, X3 apa, X4 apa gitu misalnya A, B, C, D gitu kan. Sama dengan fungsi misalnya X1-nya 10, X2-nya 20, X3-nya sama dengan misalnya 30, X4-nya sama dengan 40, begitu. Nanti A ini akan terisi oleh 10, B akan terisi oleh 20, C terisi oleh 30, dan D akan terisi oleh 40. Karena ini ya return-nya seperti ini. 1, X2, X3, X4. Oke, misalnya print A, B, C, D. Oke, seperti itu. Jadi kalau kita ambil D aja, ya teman-teman 40. Oke, di sini ada yang mau bertanya, monggo. Kalau tidak, lanjut. Ya, silakan apabila ada yang ingin bertanya, bisa melalui Q&A, chat juga boleh, raise hand lebih boleh lagi. Tidak ada. Oke, lanjut ya. Lanjut. Terus fungsi ini kan apa namanya? Biasanya orang ketika membuat fungsi itu ada dokumentasinya istilahnya. Nah, normalnya, bukan normalnya, bagusnya ketika kita membuat fungsi kita juga buat dokumentasinya gitu ya. Jadi tinggal ketik tiga seperti ini. Nah, ini dokumentasinya. Dokumentasinya isinya apa? Ya setidaknya input dan outputnya ya. Input, misalnya di sini inputnya ada X1 kan. Misalnya X1 kita kasih tahu bahwa ini itu integer. Gitu. Tapi
Di sini kan kita integer semua ya. Nanti teman-teman disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Terus outputnya. Ini sama ya, karena kita sama. Nah. Terus kalau saya punya fungsi dengan ada dokumentasinya seperti ini, gimana cara akses dokumentasinya tersebut? Kan? Nah, fungsi ini tadi kan fungsi. Jadi fungsi apa dot yep ini ya biar mudah. Jadi orang yang memanggil fungsi kita, orang yang apa memakai fungsi kita, misalnya fungsi kita ditaruh di GitHub, kemudian ada yang baca, kemudian ingin pakai. Nah, dengan kita membuat dokumentasinya itu, maka akan memudahkan pemakainya. Ini akan terlihat ya, tinggal fungsi dot apa seperti ini. Nah, selain itu ada apa lagi di fungsi itu gitu ya? Ya udah, tinggal dir fungsi. Itu lihat di situ ada apa aja sih gitu ya? Ini tadi yang doc. Oke, lanjut. Maaf, Mas Thomas. Ya, yep. Itu ada yang bertanya. Munggu. Yang pertama, apa makna dari return? Terus yang kedua, bedanya antara return X1 dan X2 apa? Ya, mungkin itu dulu dijawab. Oke. Makna return. Return itu keluaran gitu. Jadi kita kan membuat fungsi nih. Kita membuat fungsi misalnya def, ya kan tadi def misalnya fungsi apa ya terserah ya, fungsi aja ya. Fungsi. Nah, ini kan punya parameter nih misalnya X1, X2 nih. Nah, return ini keluaran. Jadi kalau fungsi itu dipanggil kita dapat apa? Nah, di return inilah kita menspesifikasikan orang kalau manggil fungsi ini akan keluar apa, akan dapat apa gitu. Dalam kasus ini misalnya saya ingin return sebelum itu misalnya saya bikin X3 sama dengan X1 ditambah X2 seperti ini. Maka kalau kita return X3, orang yang memanggil fungsi kita ini akan mendapatkan hasil X3. Contoh ya ini ya. Fungsi X1-nya bisa kita kasih 1, X2-nya kita kasih 2 gitu kan. Maka dapatnya apa? X3. X3 itu apa? X1 tambah X2. X1 apa? 1. X2 apa? 2. Berarti dapatnya 3 gitu. 3. Oke. Jadi fungsi ini tuh ya semacam fungsi di apa? Semacam mapping ya. Jadi dari parameter misalnya X1, X2 dan seterusnya gitu. Nah, ini dapatnya apa gitu? Dapatnya kan terserah si pembuat fungsi ya. Dapatnya apa? Nah, inilah return, inilah apa namanya? Parameternya gitu. Nah, cara menulisnya dalam Python seperti ini. Jadi fungsi gitu kan, nama fungsinya ini, kemudian parameternya dimasukin ke dalam atas semua, kemudian yang di bawah itu nanti kira-kira dapatnya apa gitu. Kalau sini saya dapatnya cuma S3 nih. Bisa enggak cuma S3? Bisa. Misalnya X1, X2 saya return-nya X3, X1 juga, X3 gitu. X2 gitu misalnya. Bisa. Kalau kita running nih, tuh. 3, 2, 1. Misalnya ini A, B, C, sampai dengan A. A ini adalah X3, B ini adalah X1, C ini adalah X2. Jadi kalau kita print A. B, C, B, saya. Yep. Nah, apakah benar A ini adalah X3? Kita cek. X1-nya berapa? 1. X2-nya 2, berarti 1 ditambah 2 sama dengan X3, sama dengan 3 kan, dapat 3. B-nya itu apa? B-nya itu ini yang tengah ini kan, yang tengah ini kan berarti yang X1 nih, X1 apa? Berarti yang sebelah sini kan, fungsi yang sebelah sini kan 1, 1. X2-nya 3, gitu. Itu makna apa return-nya ini. Apa masih ada yang ditanya nggak dari sini? Monggo. Sudah jelas belum? Bagaimana, Kak Ilham, apakah sudah jelas?
Okay, mungkin Mungkin diperbolehkan apa namanya berbicara anu oh iya Mas Mas Amirul. ya monggo kalau ada yang sebentar itu ada yang raise hand kalau to talk. Halo tes ya ya kak mau tanya kak boleh boleh makasih sebelumnya. Ini kan fungsi itu kan di ada parameternya sudah kita definisikan ya x1, x2. Kemudian ini nanti yang inputnya, kemudian x3-nya kan kita rumuskan x1 tambah x2. Itu apa yang terjadi kalau ternyata x3-nya itu dijadikan parameter tapi di bawahnya itu ada definisi lagi itu boleh enggak Kak kayak gitu? Ini x3 gitu. Tapi di bawahnya juga ada lagi misalkan ini x3 lagi. Iya. Berarti yang S3 ini terimplas oleh ini kan jadinya. Jadi yang ini enggak ada gunanya kan. Oh, gitu ya, Kak. Iya. Contoh berarti ya ini ya. Otomatis terganti ya, Kak? Iya, karena ini S3 sama kan apa namanya kan ini S3, ini S3 kan. Iya. Maksudnya otomatis ini bisa diisi isi apapun, nanti S3 ini akan hasilnya S1 tambah S2. Contoh ini kan saya kan tambah S3 ya. Berarti ini saya tambah dari 1000 ya. S3-nya 1000 nih. Iya. S1-nya 1, S2-nya 2, S3-nya 1000, I100. Maka X3-nya ini kan dikeluarkan sebagai A kan, nanti akan tetap keluar 3. Nih, saya running itu 3. Karena 3 itu kenapa? Karena X3 itu sebenarnya 1 tambah X2. Karena di resign gitu. X3 kan container tuh, artinya wadah. Wadah untuk menyimpan nilai. Di sini kan kita simpan nilai 100, tapi ternyata di ketika dia masuk ke fungsi, X3-nya dimasukin lagi X1 tambah X2 gitu. Jadi yang ini di delete. Oke. Artinya masih tetap jalan ya, Kak ya? Tetap jalan. Oke, monggo ada lagi yang lain? Terima kasih, Kak. Sama-sama. Oh, ya. Ada pertanyaan lagi, Mas. Yep. Apabila kita sudah keluar dari Jupyter Notebook, kemudian kita masuk lagi, ingin melanjutkan kembali suatu program, apakah di Python harus run dari awal lagi? Atau ada cara run program yang bisa sekali run langsung bisa melanjutkan programnya gitu. Kalau Jupyter Notebook harus dirunning lagi ya satu-satu ya. Iya. Ya, jadi tidak bisa gitu. Kalau pingin bisa dirunning sekaligus ya dibuat dalam satu sel aja nanti dirunning. Tapi kalau ingin dirunning dalam sel misalnya di CMD ya atau di command prompt ya dimasukkan dalam satu file yang kita nama misalnya apa program.py gitu. Nah, ini buat satu file dengan nama program.py gitu ya. Kemudian di terminal yang ada program tersebut ya, program.py, tinggal ketik ini aja Python, terus misalnya pakai Python 3, Python 3, Python 2, Python 2 ya, tergantung ininya ya. Wah, sebenarnya tinggal program.py, enter gitu. Nanti akan keluar akan running program.py ini. Monggo yang mau bertanya lagi. Ada pertanyaan lagi. Ini terkadang ditemukan selain ada return itu juga ada yield. Apakah penggunaannya sama, Mas? Gitu. Yield itu sebagai ini ya, sebagai apa namanya? PR. Sir, monggo di explore sendiri untuk yield. Lanjut yang lain. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Ada yang resen atau enggak ya? Resen belum ada dan di Q&A juga sudah terjawab. Jadi mungkin belum ada lagi. Oke, lanjut ya. Lanjut, kita sekarang baru mau masuk yang object-oriented programming. Oke. Nah, object-oriented programming itu gimana? Jadi kita sekarang belajar yang dasar ya. Object-oriented programming tapi dasar. Hanya pengenalan saja. Nah, just. Oke. Kemarin kita kan sudah belajar data frame. Nah, data frame itu kan juga objek ya. Kemudian bahkan ya, andaikan kita punya angka
apa misalnya A sama dengan 1, kita kan kemarin tahunya 1 ini integer kan, A ini integer kan. Tapi kalau kita lihat tipenya, integer juga ini. Ya, integer. Misalnya B sama dengan string. String. Oke, tapi sebenarnya A dan B ini objek juga gitu. Misalnya dia ada macam-macam ya yang kita bisa itu. Jadi si B ini meskipun isinya string gitu ya, atau isinya misalnya string gitu ya, sebenarnya dia objek gitu. Ada banyak metode yang bisa dipakai. Oke. Bagaimana dengan A? Kita lihat. Misalnya dir dari A. Sama juga ya. Jadi kita bisa panggil macam-macam di sini gitu. Oke. Oke. Nah, kenapa kita butuh object oriented programming ya? Karena ini salah satu paradigma programming yang cukup bagus, buat cukup memang sangat bagus ya. Dan hampir semua programming language itu mengadopsi konsep ini gitu. Jadi tapi untuk apa? Jadi untuk mengakomodir ya kita bisa untuk urusan data science misalnya, untuk mengakomodir data-data yang tidak bisa dipresentasikan misalnya dalam bentuk data frame atau dalam bentuk integer atau dalam bentuk macam-macam gitu ya. Dan di objek ini kan kita bisa lebih fleksibel karena kita yang buat sendiri, kemudian kita operasikan sendiri dan sebagainya. Nah, untuk lebih mudahnya gini. Jadi objek itu ya mudahnya apa ya, representasi suatu benda misalnya. Oke. Misalnya gini, saya punya objek bayam. Saya punya suatu kuantitas fisis ya. Nah, jadi kita bisa menggunakan objek apa? Kita bisa membuat objek untuk mempresentasikan suatu kuantitas fisis yang kita mau gitu. Contoh misalnya kita punya objek bayam itu. Nah, bayam ini mungkin punya, kalau kita berpikir tentang bayam atau kita lihat suatu bayam gitu ya, bayam kan memiliki misalnya properti-properti seperti warna daun gitu ya, kemudian asal daerah gitu kan, kemudian misalnya tinggi batang gitu kan, misalnya jumlah batang dan sebagainya. Intinya dengan objek ini, dengan objek apa oriented programming ini, kita bisa menspecify atau apa ya istilahnya itu, mempresentasikan bayam itu ke dalam suatu representasi programming ya, dan nanti kita bisa pakai dengan mudah gitu. Langsung lanjut aja ya biar lebih mudah. Misalnya untuk membuat objek ini atau kelas ya, creating class. Misalnya kita bikin kelas siswa ya, siswa. Dev
init. Nah, ini bayam aja ya, bayam, bayam. Nah, biasanya kalau kita membuat fungsi itu kan hurufnya kecil, misalnya ini ya hurufnya kecil huruf pertama nih. Tapi kalau untuk kelas atau objek biasanya kita pakai huruf besar untuk membedakan saja. Nah ini apa? Cara menulis, cara membuatnya ya. Jadi misal kita membuat kelas atau objek dengan nama bayam, maka nanti akan ada memerlukan init dan sebagainya gitu. Nah, ini apa ya, blueprint-nya ya. Contoh konkretnya, ini apa, kita buat objek bayam dengan sangat minimum ya. Jadi tidak ada apa-apanya di sini, cuma objek aja. Nah, misalnya kita ini tuh jadi dengan objek ini kita bisa membuat bayam bermacam-macam gitu. Misalnya A sama dengan bayam gitu kan. Nah, itu dari A di bayam. Oke. Saya misalnya membuat B sama dengan bayam juga. Maka B juga bayam ya. Kemudian, nah tadi kan kita bisa menambahkan informasi-informasi di dalam objek ini ya, selain hanya seperti ini ya, misalnya menambahkan informasi, menambahkan informasi konstan itu, konstan konstanta ya. Jadi di sini bisa nih contohnya, misalnya kita kasih nama self dot informasi apa yang dibutuhkan juga ya, self dot rasa gitu kan. Misalnya kita kasih nama enak gitu. Terus self dot warna daun sama dengan misalnya hijau. Dengan kita kasih informasi seperti ini, maka ketika kita membuat objek, misalnya B sama dengan bayam, gitu ya. Nah, maka B ini akan memiliki informasi rasa dan warna. Jadi cara manggilnya gimana? B dot rasa, misalnya enak, gitu kan? Terus B dot warna daun, menjadi hijau gitu. Nah, kemudian bagaimana kalau saya ingin kelas bayam ini tidak hanya ini ya, tidak hanya mengandung informasi-informasi konstan ya, tapi ada parameter yang ditambahkan di sini gitu. Yang ketika apa namanya seperti fungsi tadi ya, ada sesuatu yang harus kita, ada parameter yang kita input untuk membuat suatu objek ini gitu. Jadi misalnya seperti ini. Misalnya selain rasa dan warna, misalnya saya mau menambahkan asal gitu ya. Tipe aja. Tipe bayam dan harga. Nah. Jadi yang kelas ini nanti dia akan meminta tipe dan harga untuk bisa membuat apa namanya? Satu objek bayam gitu. Kalau tidak maka akan error gitu. Misalnya B sama dengan bayam gitu ya. Ini saya tidak kasih parameter apapun, maka dia akan meminta seperti ya, missing two argumennya. Tapi kalau kita kasih masukan di situ, misalnya tipenya itu misalnya bayam Cilacap gitu ya. Cilacap. Sorry, Cilacap. Misalnya bayam Cilacap, kemudian harganya misalnya 15.000. Oke, nah ini oke gitu ya, jalan, tidak error itu. Kemudian B apakah punya tipe gitu? Tidak ya, karena kan kita belum specify di unitnya ini.
Nah, untuk agar dia memiliki tipe dan harga, maka kita harus specify juga seperti apa konstanta ini. Self.tipe sama dengan tipe. Self.harga sama dengan harga. Nah, dengan seperti ini, maka B ini akan mempunyai tipe dan mempunyai harga. Selain punya apa? B apa tadi itu? Rasa dan warna daun. Rasa B warna daun. Ya. Seperti ini ya. Oke. Nah, jadi ketika di diri B ini sekarang ada rasa, ada harga, ada rasa, ada tipe, ada warna daun gitu yang bisa dipakai. Oke. Nah, jadi dengan seperti ini kita kan tadi membuat dengan apa kelas sederhana bayam seperti ini kita bisa membuat B yaitu bayam Cilacap, kemudian kita bisa membuat B dua misalnya bayam Bogor gitu ya. Saya bayam Bogor harganya lebih murah gitu kan. Nah, maka B tadi harga kan 15.000 nih, tapi kalau B2 nah, harga ini harganya 10.000 kan, karena kan kita spesifik 10.000. Oke, lanjut. Nah, selain itu di objek ini selain kita kasih apa namanya konstanta-konstanta seperti ini ya, kita juga bisa memberikan fungsi di situ gitu, kerennya tuh itu. Contoh ya. Misalnya saya mau kasih def apakah mahal. Ya. Mahal misalnya ini seperti itu aja. Kita kasih fungsi if ini ada self-nya deh. If self. If self dot harga antara 0 sampai 1000. Sistemnya itu misalnya murah. L if 1000 kurang dari self dot harga kurang dari misalnya ini 2000 ini sistem sedang. Else selain itu misalnya jadi bayam ini sekarang selain memiliki hal seperti ini juga bisa mengkomput sesuatu gitu ya. Jadi kalau apakah mahal dipanggil maka dia akan mengkomput dia itu mahal apa enggak sih, murah, sedang atau mahal. Oke. Jadi kalau saya punya bayam Cilacap nih, harganya kan 15.000 nih. 15.000 oh ini 10.000. Oke. Jadi kalau harganya 15.000 kan di antara ini ya, masuk ke sini kan berarti kan dia maksudnya sedang kan harganya harusnya kan. Maka kalau kita panggil B dot mahal sedang harganya gitu. Tapi kalau kita punya bayam lain misalnya kan, misalnya bayam Yogya, harganya itu ternyata cuma 5.000 gitu. Apakah mahal? Oh, ternyata murah itu. Jadi dengan apa mudahnya ya, kan kita mungkin komparasinya kalau kita komparasi tapi komparasi yang agak berat ya, data frame kan. Nah, pandas itu kan membuat pandas, das dan apa namanya Spa itu kan membuat objek berupa yang bernama data frame. Nah, data frame itu kan apa namanya kita bisa membuat data frame kan dengan data-data kita gitu, data apapun gitu. Yang penting bentuknya tabular maka
kita bisa membuat data frame untuk data kita. Nah, ini mirip gitu ya. Jadi bayangkan aja BayanBin itu seperti data frame, kemudian isinya itu adalah set yang kita inginkan gitu. Kalau data frame kemarin kan ada .head gitu kan. Berarti di sini itu ada dev head gitu. Kemudian selain itu ada tile gitu kan. Kemudian ada kolom dan sebagainya gitu. Nah, bayangkan aja seperti itu gitu. Jadi BayanBin itu komparasinya itu seperti data frame dan sebagainya gitu. Jadi ini untuk mengakomodir keperluan-keperluan teman-teman yang unik dan spesifik hanya teman-teman yang perlu gitu. Atau mungkin teman-teman yang perlu tapi belum ada yang buat, maka bisa buat. Oke, seperti ini ya. Saya ingin membuat bayam gitu kan. Saya ingin membuat objek bayam. Nah, misalnya objek bayam itu belum ada nih orang yang membuat package bayam gitu kan. Nah, kita buat nih package bayam seperti ini. Kemudian kita taruh di open source kan gitu ya istilahnya misalnya. Nah, jadi orang tuh bisa membuat objek bayam dengan cara gini kan. B bayam Cilacap gitu kan. B bayam Jogja gitu. Kalau data frame kan dulu kan apa? Word ya, misalnya pandas ya kan kita mau buat data frame kan dev sama dengan buat data frame gitu kan. Nah, ini tuh mirip dengan ini gitu. Mirip dengan apakah mahal dan sebagainya gitu. Jadi tidak usah bingung untuk di objek ini. Jadi dengan objek dengan teman-teman mengetahui hal seperti ini nanti teman-teman bisa membuat tadi ya bahkan mungkin data frame sendiri gitu yang tidak ada di lain-lainnya gitu. Seperti ini ya, bayam kan nggak ada nih yang buat objek bayam gitu kan. Nah, nanti akan ada yang pip install bayam gitu kan. Cara pakainya seperti ini gitu kan. Terus dia bisa lihat dia mahal atau murah sih kalau kita masukkan tipe dan harganya gitu. Oke. Lanjut. Maaf Mas. Ya. Ada yang sebenarnya memastikan di fungsinya tadi, fungsi apakah murah itu apakah seharusnya di elif-nya itu 10.000 ya? Itu kan nggak sampai 10.000, terus di elif-nya harusnya kan 10.000. Oh iya, iya. Harusnya 10.000 ini benar. Iya. Yep. Salah ketik, sorry. Thank you. Ada lagi? Okay. Apakah ada yang tanya lagi soal pembuatan kelas semacam ini? Intinya kalau di LF ini benar tadi apa Mas Amirul ya, intinya tuh harus lengkap ya. Jadi kalau nggak masuk ke sini ya masuk ke sini, kalau nggak masuk ke sini ya ke sini gitu. Jangan ada irisan tadi, ada typo, ada irisannya. Nanti ambigu ya ketika ini kan tadi 100 ya, 100 ini 1000. Kalau dia 500 Mas Muan kan bingung tuh. Mesti kulisnya pasti masuk yang pertama gitu. Oke, lanjut ya. Tanya, Mas. Ya, ada pertanyaan dari Pak Rahmat, itu bisa jelaskan lagi maksud dari penggunaan self? Oke, jadi self ini tuh untuk instance atau objek yang dibuat tuh, ini kan BIB itu sendiri, B kecil ini. Jadi Bayam ini kan nama istilahnya nama blueprintnya ya, nama kelasnya. Tapi objek-objek yang nanti dibuat dengan Bayam ini yaitu self itu sendiri atau B ini gitu. Ini kan B Bayam Cilacap itu kan. Ini B Bayam Yogya ini misalnya kita nama B2 lah ya. B2. Nah, untuk yang atas maka self itu Bayam Cilacap, tapi kalau yang B2 ini self-nya itu Bayam Yogya gitu. Jadi self ini bisa kalau ingin tahu apa benar sih kayak gitu print aja gitu. Misalnya ya get tipe gitu ya, get tipe self gitu. Ya, print tipenya berarti kan self dot tipe dah ini kan. Nah, dengan seperti itu maka satu tipe ini berarti kan B Cilacap harusnya kan kalau untuk B ya. B.get
ke Cilacap. Terus kalau B2 ini akan dapat Yogyakarta gitu. Ada lagi nggak pertanyaan? Tadi sudah menjawab belum kira-kira? Apakah sudah jelas, Kak Rahmat? Oke, mungkin sudah ya. Oke. Oh ya sudah. Terus ada pertanyaan lagi dari Kak David. Itu bagaimana memanggilnya? Misalnya memanggil fungsinya mungkin ya. Jika kelasnya ada di file yang berbeda atau kelasnya itu beda file? Kelasnya beda file itu yang seperti apa ya? Mungkin pendefinisian pendefinisian kelasnya itu ada di file yang berbeda. Terus kita mau manggil fungsi dari kelasnya itu dari file yang lain, mungkin semacam import gitu ya, Mas. Oh iya, bisa nanti ini nanti disimpan dalam satu kelas Bayam ini ya, disimpan dalam satu file, misalnya kasih nama bayam.py gitu kan. Ya udah nanti import apa from bayam, import bayam gitu. Segitu aja sih, nanti bisa dipakai bayamnya itu. Ada lagi? Bagaimana Kak David, apakah sudah jelas? Oke, belum ada pertanyaan lagi sih, Mas. Oke, lanjut ya. Oke, jadi tadi itu istilah untuk ini ya, untuk rasa, warna, tipe, harga itu istilahnya itu atribut gitu. Ini itu atribut ya. Nah, cara tambahnya seperti ini ya. Oke, lanjut. Oke, lanjut ya. Tadi kan kita punya objek apa namanya bayam seperti ini ya. Punya kelas bayam. Nanti objeknya misalnya B sama dengan ini kan objek ini kelasnya ya. Ini dan kita kan tadi bisa lihat misalnya tipe dari bayam itu apa sih? Oh sorry, ini B aja ya B. Tipenya adalah bayam. Kemudian selain kita bisa lihat tipenya, kita juga bisa lihat apa metodenya yang tipe itu apa aja. Nah ini ada apa mahal, ada tipe, ada harga, ada rasa, ada tipe dan sebagainya gitu. Oke, kemudian bisa nggak sih apa namanya saya ingin apa namanya memanggil apakah mahal ini tanpa inisiasi gitu ya. Jadi B sama dengan bayam gacap terus harganya tadi 15.000. Ini istilahnya itu menginisiasi objek ya. Jadi ini objek ini kita inisiasi dengan parameter gacap dan harganya 15.000. Nah, oleh karena itu B nanti ini punya metode-metode seperti yang ini ya. Nah, terus bisa nggak sih misalnya langsung gitu ya bayam gitu, kemudian dot kita kan ada harga nih dot harga. Nah dia nggak mau ya, jadi karena dia ini apa namanya harus diinisiasi gitu. Nah, bagaimana caranya membuat apa namanya membuat objek itu yang dia bisa dipakai tanpa harus diinisiasi gitu. Oke. Nah, jadi dengan objek yang sama ini misalnya nih saya fungsi gitu ya. F ini apa ya? Ya selain fungsi ya. Fungsi gitu. Nah. X.
Lumayan plus fungsi x. Nah, jadi kalau kalau di fungsi ini tidak dikasih self, maka untuk memakai fungsi tersebut tidak perlu diinisiasi gitu. Ya, tapi kalau get tipe ini kan kita masukin self-nya kan, maka dia perlu diinisiasikan. Karena dia self-nya kan harus diinisiasi apa? Harus dikasih nama rasa enak, harus dikasih warna daun, harus dikasih tipe, harus dikasih harga gitu kan. Nah, terus kalau dia kita tidak kasih self atau mungkin istilahnya itu static method gitu ya, maka kita bisa pakai bayam ini tanpa bayam buat fungsi ini tanpa harus menginisiasi kelas tersebut gitu. Nah, kelas-kelas seperti ini apa metode-metode seperti ini biasanya dipakai di mana gitu ya? Jadi misalnya nih kita mau membuat kalkulator gitu ya. Misalnya di sini nih. Misalnya kita buat kalkulator, misalnya hitung ya. Hitung gitu kan. Hitung ini enggak perlu lah ya. Ya. Ini juga enggak perlu atribut. Misalnya di sini jumlah. Jumlahkan. Maka misalnya x, y, maka return-nya misalnya x ditambah y, terus kurangi misalnya x, y, maka return-nya x minus y. Misalnya ini pangkat. X sama Y, misalnya ketiknya X sama Y gitu ya, dan seterusnya gitu. Misalnya def apa ya, luas lingkaran, tinggal R-nya apa kan, 2pi R kuadrat. Misalnya pi, jangan luas lingkarannya, mudah aja. Misalnya luas segi 4 sisi 1 panjang sama lebar. Misalnya ini panjang kali lebar. Nah, jadi dengan kelas ini benar seperti yang awal dibicarakan oleh Mas Amirul ya, kita bisa organize apa namanya fungsi-fungsi kita agar lebih mudah nanti dipakai gitu, dikelompokkan gitu. Ini untuk hitung gitu ya. Nanti misalnya kita membuat kelas lagi untuk menghitung misalnya kuantum ya, dimana kuantum kita untuk menghitung energi-energi level kemudian dan sebagainya gitu. Jadi satu kelas ini apa kita kasih metode-metode yang biasa-biasa gitu, maksudnya yang serupa gitu ya. Jadi dengan seperti ini kita bisa pakai yang hitung dot jumlahkan misalnya 2,3 hasilnya 5 gitu kan, hitung kurangi 2,3 min 1 itu dot misalnya luas segi 4 nya bisa panjangnya 3, lebarnya 3 juga misalnya pas gitu. Jadi bisa ya seperti ini gitu. Nah, selain itu selain itu misalnya lagi apa ya, jadi ada istilah
static method sama class method ya. Di dalam apa namanya? Suatu class gitu, satu objek itu. Nah, static method mirip-mirip yang tadi ya. Jadi yang apa namanya? Yang ini static method-nya kita tanpa perlu memberikan apa namanya? Tidak tanpa perlu menginisiasi, kita sudah bisa memakainya gitu. Kadang orang memberikan ini ya, dikasih dekorator ini gitu. Tapi enggak juga. Nah, selain static method ada juga class method itu. Sebentar, class method. Untuk class method misalnya yang di sini nih, class method ini. Nah, itu ada parameter yaitu JS. Nah, ada parameter kelas. Oke, lebih mudahnya sudah saya kasih contoh. Oke, misalnya iya, mudah itu. Oke, saya ambil dari Stack Overflow itu. Nah. Ini saya ambil dari Stack Overflow. Jadi saya membuat objek bernama date. Sebentar. Oke, okay. Saya membuat objek bernama date. Nah, kemudian parameter-parameter yang diperlukan adalah ada hari, ada bulan, ada tahun. Ya, ini atributnya ya, day, month, and year. Nah, untuk class method, kenapa kita harus pakai class method? Kan? Nah, jadi class method ini kita bisa akses kelas itu sendiri gitu. Contohnya di sini ya. Jadi dengan kita memberikan dekorator ini ya, kita memasukkan CLS ini, dia bisa menginisiasi date itu sendiri atau objek itu sendiri ya di sini. Nah, static method ini nggak perlu ya. Ya, jadi. Oke. Nah, sekarang kita abaikan ini dulu. Simpelnya kita membuat kelas ya, yaitu date. Ini bisa dikasih objek, bisa enggak ya? Date itu. Nah, kan kita perlu inisiasi nih. Misalnya saya date 1 gitu. Itu date misalnya 2, tanggalnya 2 gitu kan, bulannya 2, kemudian sekarang ya tanggal 25 bulan 12 2021. Date 1 ini date 1 dot day, date 1 dot month gitu ya, date 1 dot year kan isinya masing-masing ya, ini dot day-nya apa 25, kemudian month-nya itu 12 dan year-nya 2021. Nah, terus andaikan kita ingin membuat jadi
istilahnya konstruktor ya, kita ingin ingin juga membuat apa objek ini, ingin kita ingin diinisiasi juga dengan string gitu. Misalnya saya punya string seperti ini, get string ya, get string misalnya tanggal 1/91/2022 gitu. Bagaimana caranya agar saya itu bisa juga membuat objek date ini gitu. Kalau ini kan date-nya kan harus apa? Pakai ini ya, integer, integer, integer kan. Baru kita bisa dapetin day, month dan date-nya ya. Nah, kalau dengan string sendiri gimana? Ya, sebenarnya kan prosesnya mudah ya. Jadi prosesnya bisa aja kita bikin dulu yang ini kan map-nya ya. Kita bikin dulu day, month dan year-nya yaitu dari apa namanya? Di sini ya, data string. Ini kalau di running day, month dan year-nya itu data string. Nah. Itu belum definisikan. Oke, gini aja lah. Map-nya ini kita bikin fungsi sendiri aja. Misalnya, ini kan date string nih. String. Dot split. Kalau kita split ininya ya, anjirnya split nih. Dari situ, misalnya D sama dengan ini kita kasih nama list D list sama dengan seperti itu. Oke, kemudian D-nya adalah maka ini kan yang pertama nih. Yang pertama ini yang ketiga. Yang kedua, yang satu misalnya ya. Dapat fungsi ya. Dev get nama ini ya. Get string. Nah, inputnya get string. Yes. Return day one year. Oke ya. Jadi kalau saya punya ini date string, saya ingin jadi apa? Saya ingin ambil apa? Saya ingin ambil day month dan year-nya, gitu kan? Day month dan year-nya sama dengan sudah dengan fungsi ini ya sudah dibuat. Nah, ini date string yang awal, gitu kan? Nanti akan ketemu seperti itu. Oke. Ini dulu deh. Oke ya, ini idenya satu, umurnya satu, tapi ini dikasih integer. Nah, sekarang dua integer semua nih, satu-satu juga. Bagaimana kalau yang lain, misalnya tanggal 25 12 21 maka akan ketemu D-nya 25, M-nya 12, 21. Ini ya. Oke. Jadi apa? Agar bisa memakai ini, agar bisa memakai apa? Bisa memakai kelas ini kan kita kan punya punya string nih. Kita punya string kan.
kita punya ini. Nah, padahal si objek date ini butuh day, month, dan year yang dipunya itu integer, ya kan? Sini ya. Maka dari date string ini kita harus ubah kan, ubah ke sini kan, ke day, month, dan year ya, integer, integer, integer gitu. Nah, dari sini baru kita bisa membuat ini ya kan, objek date-nya kan, date. Misalnya date 2. Okay. Ini kan day, month, year. Nah, sekarang ketemu, bisa kan? Kita bisa dapetin apa, bisa membuat objek dari ini ya, tapi secara langsung itu diubah dulu. Ininya diubah dulu, diubah menjadi seperti ini baru dimasukin. Nah, bagaimana caranya agar tidak perlu mengubah seperti ini dulu gitu? Tidak perlu mengubah seperti ini dulu gitu. Karena kalau misalnya kita membuat banyak date gitu ya, kan jadi ada code yang repeat gitu ya. Selalu membuat ini gitu kan, terutama yang di sini gitu kan. Atau biar lebih ini ya, ekstrim. Nah, ada sebanyak ini ya. Wah, dari string ke integer. Ada sebanyak ini. Nah, jadi saya ini ke sini, terus ini ke sini gitu kan. Baru dia dimasukkan ke sini, maunya dimasukkan ke sini, dia masukkan ke sini. Baru kita bisa membuat objek date, gitu kan? Tapi kalau date-nya apa namanya sudah integer gitu ya, satu kan tadi kan, tinggal 1, 1 misalnya kan 2022 gitu kan, ini kan langsungan aja ya, karena udah integer semua gitu. Nah, jadi gimana caranya biar agar kelas kita itu juga bisa mengkonstruksi objek tapi dengan string juga gitu ya. Ini kan untuk konstruktor pertama kan kita dengan integer gitu kan. Nah, sekarang nah ini nih. Dengan class method ada JLS. Jadi keuntungannya adalah kita bisa menggunakan memanggil objek itu sendiri di objek itu sendiri. Jadi ini tinggal dimasukin code-nya ini sampai sini. Nah, ini return-nya adalah 2. Ini kalau teman-teman lihat ya, date ini kan sebenarnya objek ini itu sendiri kan. Ini dipanggil oleh dirinya sendiri ya. Tapi di sini diganti dengan CLS. Oke. Jadi seperti ini. Nah. Dengan seperti ini kita bisa apa namanya? Dengan yang tadi ya, dengan yang biasa. Jadi konstruktor yang pertama itu atau apa ya, rekonstruksi, cara membuat objek yang pertama kan dengan string apa, objek-objek ini kan. Nah, cara yang kedua itu karena kita sudah membuat from stringnya ini, ya udah D2 sama dengan D, misalnya nih 25 bulan 2 2000 ini ya. Nah, maka baik D1 D2 sama-sama valid. D1.day, D1.month, D1.year. Nah, yang D2 juga bisa gitu, sama-sama valid.
Sebentar. CLS return itu CLS sebaru deh. Date string sorry date is date string sorry. Ini dot from string. Nah, oke. Jadi cara mengkonstruksi objek yang pertama adalah tinggal seperti yang di ini ya, yang umum gitu ya. Yang kedua bisa dengan cara masuknya string gitu ya, tapi dot from string gitu, karena kita sudah specify. Nah, jadi dengan dekorator ini kita bisa akses kelasnya ya, yaitu kelasnya itu ini apa date itu sendiri gitu. Misalnya ini diubah bisa nggak terlihat? Oke, misi misalnya dua nggak bisa ya, jadi harus ada ini kelas method. Nah, ya baru ada kelas method agar CLS ini bisa dipanggil di sini. Ini kan karena kita perlu ini ya, perlu date ini. Sebenarnya tidak hanya untuk keperluan konstruktor ya, tidak hanya untuk keperluan untuk membuat apa namanya objek, tapi dengan cara yang berbeda ya. Ini kan cara pertama membuat apa date dengan cara yang pertama, ini membuat date cara kedua gitu ya. Pada intinya adalah kita ingin mengakses objek date itu sendiri di dalam ini gitu, itu CLS ini. Kalau untuk self atau instan dari objek itu kan tidak perlu ya, tidak perlu apa namanya, tidak perlu dengan cara apa dekorator ya, nanti tinggal apa namanya dev fungsi itu self itu, makanya otomatis akan ini ya, tapi biasanya orang memberikan dekorator di sini. Nggak usah dekorator, kalau pakai dekorator misalnya tidak perlu pakai self gitu ya, untuk mengakses semua instansi yang nanti dibuat gitu. Oke, dari sini ada yang mau bertanya monggo. Ya, ini sudah ada beberapa pertanyaan Mas. Yang pertama itu dari Kak Zaiful. Kapan perintah pass digunakan dalam mendefinisikan kelas? Perintah apa? Ada pass ya, pass. Oh, ini ya. Betul. Iya. Ini ya, ini sebenarnya gini untuk pas ya. Jadi pas ini sebenarnya suatu code ya, sama seperti print, return dan sebagainya. Tapi untuk skip gitu. Jadi kalau kita membuat fungsi, tadi kan di sini ya, fungsinya seperti ini kan. Nah, ini kan fungsi ini kan harus ada isinya nih. Harus ada isinya. Ya kan? Jadi kalau tidak diisi, maka error gitu. Misalnya jangan ini ya, misalnya fungsi ya. Ini kalau tidak diisi cuma kayak gini aja gitu, maka ini error. Karena dia minta body fungsi itu ya. Tapi kalau kita kasih misalnya return, ini jangan banyak X, return kayak gini aja, itu nggak bermasalah gitu. Atau pas gitu, nggak bermasalah gitu. Atau misalnya x sama dengan x juga tidak bermasalah gitu. Nah, jadi kenapa saya pakai pas, karena saya tidak ingin melakukan apapun gitu ya, saya buat fungsi tapi tidak ingin melakukan apapun gitu. Di sini saya membuat fungsi apa init ini tapi saya tidak ingin melakukan apapun gitu. Pas. Kenapa saya membuat fungsi ini tapi tidak diberi apapun? Ya sebenarnya nggak usah dibuat juga nggak apa-apa gitu, jadi dilihat aja gitu ya.
Okay. Contoh penggunaan lagi pas itu di mana ya? Misalnya ini kan tidak melakukan apapun. Okay. Misalnya di apa ya? Bisa try dan next yang kemarin tuh. Try gitu ya. Ini pas gitu. Ya, boleh aja. Nih. Hello. Ini jadi. Saya punya x sama dengan string 5,1. Nah, misalnya saya mengubah menjadi integer dari x. Nah, seandainya saya belum ingin menghandle ketika ini error, ya kan? Maka saya pakai exception itu saya pass itu. Enggak masalah kan? Tapi sebenarnya di sini kan error. Error nggak sini, ini kan error kan, ini apa namanya 5,1 tidak bisa di integer kan ya, maka error. Nah, cuma karena kan di sini harus dihandle nih exceptionnya ini, kalau ini error mau diapain? Nah, saya belum ngapa-ngapain, maka saya bisa kasih pass dulu gitu. Contoh if juga misalnya if saya punya nilai x sama dengan 3 gitu ya. If 0 kurang dari x kurang dari 10 gitu kan. Ya, print x antara 0 dan 10 gitu ya. Terus l if misalnya 10 kurang dari x kurang dari 20 gitu ya. Nah, misalnya di sini saya belum menghandle apapun gitu kan, saya kasih pas aja gitu. Misalnya else print x lebih dari 20. Ya. Ini kan x sama dengan 3, maka kan akan di sini ya, akan keluar angka print antara dia 0 dan 10 karena 3 ya. Tapi kalau ini dikasih 15 misalnya, analisa masuk ke sini nih. Tapi karena saya bukan belum bikin kode apapun di sini, saya pas aja. Ya, dia tidak error gitu ya. Kalau 150 kan masuk ke yang else ini kan. Gitu. Ini hanya sekedar apa main-main aja sih pas ini. Pokoknya kalau ini tidak dikasih apa-apa, nanti error gitu. Bukan error. Expected and intended block gitu. Ini kan apa ekspektasinya di sini ada sesuatu. Ada program. Karena saya belum bikin, ya, saya bikin pasif. Monggo ada yang mau bertanya lagi? Ya, tadi Kak Zaiful, apakah sudah jelas? Ya, semoga sudah ya. Ini ada pertanyaan dari Kak Rahmat. Ya, masih berhubungan dengan kelas hitung tadi, Mas. Kelas hitung? Ya. Yang itu. Nah, itu kalau apa namanya kan di fungsi yang jumlahkan kurangi pangkat itu kan tidak ada self-nya. Nah, itu kalau dipanggil apakah harus memanggil kelasnya itu apakah harus memanggil hitungnya itu atau bisa saja kita langsung panggil misalkan jumlahkan kita gitu. Langsung. Jadi gini, apa? Saya diulang ya. Nah, kalau saya punya fungsi seperti ini, lihat itu ya. Kemudian saya langsung pangkat gitu kan, misalnya pangkat apa ini? Ini pangkat, misalnya 2, pangkat 3 maunya ya. Ya ini nggak bisa ya, error gitu. Karena kan pangkat ini didefinisikan di dalam kelas hitung atau di scope di sini gitu. Jadi di luar ini nggak bisa baca gitu ya. Di luar hitung ini tuh nggak bisa baca. Nah, cara panggilnya gimana? Harus dipanggil ininya, apa namanya, kelasnya gitu. Pangkat bisa. Jadi, harus hitung dot pangkat. Tapi, tidak harus, misalnya A sama dengan hitung, gitu kan. Hitung, gini. Tidak harus begini ya. Kan bisa aja nih, misalnya H ya. Ini kan tadi h sama dengan hitung gitu. Nah terus h dot
pangkat 2,3 gitu. Nah, ini battery work given dot hitung ini. Sorry. Oh, nggak bisa kalau di Indonesia malah nggak bisa ini. Karena dia karena tidak ada solve atau gimana? Dia karena masuknya itu static method. Oh. Static method. Nggak bisa ini. Tunggu, ada yang mau tanya lagi? Sebentar. Ini ada pertanyaan dari Kak Nurul Isa. Bisakah mungkin maksudnya bisakah dibuat satu fungsi? Fungsi dalamnya ada fungsinya atau gimana? Bukan. Dia fungsinya itu mengimport dari file Excel. Jadi misalkan di file Excel-nya itu ada ditandain ada suatu apa namanya? Suatu data yang ditandain misalkan warna kuning, warna merah itu kan bisa ya di Excel ya. Nah, itu bisa kita bikin suatu fungsi di Python yang mengelompokkan warna-warna dari file Excel tadi. Misalkan warna kuning kita kelompokkan jadi kelompok A, kemudian merah kelompok B, dan warna hijau kelompok C. Itu gimana itu, Mas? Ya, setiap saya sih tidak bisa ya. Kalau ini kan pertanyaannya, saya punya Excel. Nah, di Excel itu sudah saya kasih warna. Saya mau baca di dengan pandas misalnya kan menjadi data frame gitu kan. Apakah data frame saya mengenali warna tersebut gitu kan sebenarnya intinya kan. Nah, itu tidak bisa gitu. Nah, tapi begini. Nah, ketika kita punya Excel gitu ya. Excel. Nah, kemudian kita kasih warna. Nah, misalnya ya. Ya. Maka sebenarnya kan kita memberikan logic di sini kan. Jadi Excel-nya akan jadi kalau ingin logic ini tetap ada, maka kita bikin sendiri logic-nya di Python ini. Oke ya, misalnya ini deh, misalnya ini import SPD itu sama dengan saya buat aja ya SPD itu frame misalnya nilai satu. Nah, data seperti ini kan di Excel kita bisa warnain kan, misalnya kita kasih logic yang lebih dari 3 kita kasih warna merah gitu kan, yang kurang dari 3 kita tidak kasih warna, bisa kan. Nah, kalau di Python kita sebenarnya tidak bisa lihat ya warna-warna ini di Excel seperti apa gitu. Nah, tapi kan untuk kenapa itu diwarnai kan ada logiknya kan. Tadi logiknya misalnya jika nilai itu lebih dari 3 maka kita kasih warna merah ini. Nah, maka kita bisa membuat tadi ya di kemarin ya seperti yang sudah ditunjukkan mapping ya, kita mapping nilai ini tambahi satu lagi kolom misalnya namanya warna gitu. Jadi df warna sama dengan kita kasih list saja di sini, logiknya ditaruh di sini ya, ini apa misalnya merah dan working in this def nilai this df nilai bisa nggak gini lebih dari 3 kita coba ya. Does not match license index. Ini sederhananya. Merah. Merah.
kita buat fungsi aja ya di sini ya. Kita buat fungsi def ismerah itu. Ismerah. Nah, ini x ya kan. Nah, if x lebih dari 3 maka item itu merah. Else putih ya. Kemudian ya udah, jadi kita mau buat satu ini, satu list gitu kan. Data kan sama dengan df nilai. Kemudian ini for ya, ada punya begini list datanya, data aja. Jadi kita buat container new data login data. Ini sederhananya aja ya. Maka sini semuanya data dot get nilai. Oke, nah logiknya salah nih. For in data jadi ini nilai awalnya, kemudian ini warnanya gitu ya, putih atau merah. Jadi dari Excel, Excel kan punya fitur macam-macam tuh. Punya apa namanya, bisa diwarnai, bisa membuat chart, bisa apa namanya, kan kita bisa membuat regresi, bisa bergambar gitu-gitu kan. Nah, itu ditinggalkan ya. Jadi di Excel itu kita hanya pakai ya kebanyakan di Excel. Kita hanya pakai nilainya saja, jadi tabularnya ya, tabelnya saja. Oke, jadi cara manipulasinya pun tidak seperti di Excel ya, jangan seperti kan kemarin sudah ditunjukkan tuh cara manipulasi, cara mapping dan sebagainya gitu. Kemudian cara membuat grafiknya juga jangan berharap akan sama seperti Excel gitu. Jadi ada cara kita sendiri ya di Python ini, misalnya dengan matplotlib dan sebagainya gitu. Oke, monggo. Ada yang mau ditanya lagi? Sudah jelas belum pertanyaan? Jawabannya. Sudah jelas. Iya, dengan kita membawa logiknya, ini kan logiknya nih, sini kan logiknya ke sini ya, ke data frame-nya itu. Nanti kita bisa apa-apain juga gitu. Hanya di sort atau di filter atau di apa gitu. Monggo. Oke, mungkin belum ada lagi tanyaannya, Mas. Ya, mungkin belum ada pertanyaan lagi, jadi sebentar. Oh ya, sudah jelas. Oke. Kalau nggak ada, saya next ke inheritance.
Oke. Nah, objek gitu ya. Objek itu bisa diwarisi ya. Bisa diwariskan. Maksudnya atribut-atribut dari objek itu bisa diwariskan, juga bisa mewarisi ya. Jadi juga bisa mewarisi. Ya. Jadi poinnya maksudnya gimana? Nih, andaikan kita punya kelas gitu ya, kelas bernama bunga gitu. Misalnya ingatnya begini. Misal gitu ya, kita punya nama dan age ya, umur. Self.name sama dengan name self.age. Misalnya saya punya metode gitu ya. F di at self. Kenapa ini self gitu ya? Karena untuk mengakses instansinya tadi ya, yang nanti yang telah dibuat nanti. Print misalnya ini. Bunga self.name berumur ini tidak usah bingung ya teman-teman di sini. Ini cuma apa string aja, string tapi bisa dimasukin dalamnya pakai variabel gitu ya. F subnet maka akan mengambil subnet ini, subnet umur maka mengambil subnet umur ini gitu. Selain seperti ini kan bisa aja ya. Jadi misalnya seperti ini. Nah, ini terus ditambah karena string kan. Tambah terus ini. Jadi kita menambahkan string itu di sini. Nah, ini juga bisa, tapi ya lebih enak di atas itu. Oke. Kemudian get self. Ini bisa. Kemudian, nah, saya punya objek bunga gitu kan. Nah, bunga ini kan objek umum ya. Jadi misalnya kalau bunga matahari gimana itu? Saya punya kelas juga. Kelas matahari ya, bunga matahari. Nah, matahari ini, sebentar sebelum ke sana, kita coba bikin ini ya, sedikit apa namanya? Ini sel kasih asal lah. Print bunga ini, nah ini saya tambah ini aja ya. self.asal ya. Nah ini kan kita bisa ini ya, bisa membuat objek misalnya bunga mata bunga bunga satu, bunga ini namanya ini matahari ya, matahari namanya itu matahari, bunganya dua bulan, kemudian asalnya misalnya Cilacap. Oke, oops, matahari certified, yes, string. Name is not defined. Name. Sorry, nama. Sorry.
Jadi kan matahari ini punya nama. Punya nama, punya umur ya. Punya umur, punya asal. Kita juga bisa lihat gitu ya. Method ya, jadi ada ininya fungsi ya, terus bisa juga kita asal. Asal bunga objek asal nanti itu umur ini. Oke, jadi seperti kan. Nah, terus andaikan lagi saya punya kelas sini coba ya. Nah, ini objek bunga. Kita punya objek bunga begini. Nah, misalnya untuk kita punya juga objek matahari itu. Matahari dengan yang sama gitu ya. Metode yang sama. Cuma karena matahari, mungkin kita kasih nama misalnya dev. Jumlah biji. Misalnya. Okay. Kemudian andaikan juga kita punya kelas misalnya bunga sepatu. Sekarang di sini bunga sepatu mungkin jumlah kelompok. Misalnya ini ya, 5 ya. Oke. Nah, ini kita kasih nama sepatu. Kita punya kelas bernama matahari, kita punya kelas bernama sepatu. Oke. Nah, baik sepatu maupun matahari punya atribut wajib nama ejen asal ya, juga nama ejen asal. Jadi untuk sepatu matahari ya. Matahari, maka matahari kemudian name ejen asal. Misalnya di Senin 2 bulan asalnya Cilacap. Matahari ini kan ada banyak ya, plus bisa tahu jumlah bijinya ya. Jadi matahari hari jumlah biji kan tahu ribuan gitu. Bagaimana dengan sepatu? Sepatu kan kita punya bunga ya, namanya sepatu sama ya, namanya misalnya sepatu, kemudian umurnya 3 bulan, kemudian asalnya misalnya Cirebon. Kita lihat diri dari sepatu, ya ada jumlah kelopak. Jadi sepatu satu dot jumlah kelopak tidak tahu ya, tapi matahari kan nggak punya jumlah kelopak, nggak ada ya, karena matahari memang di matahari memang tidak ada jumlah kelopak, kan cuma ada ini kan, matahari ini cuma ada lihat kita asal jumlah kelopak itu name H asal juga. Nah, sama juga di sepatu juga tidak ada misalnya jumlah biji. Enggak ada ya. Nah, ya kita sah-sah saja
kalau kita ingin membuat apa namanya dua kelas seperti ini, matahari dan sepatu, dengan apa atribut sama, ini kan sama nih, ya kan, get asal lihat dan ini. Nah, cara lain agar pot kita itu lebih bagus ya, tidak seperti ini, tapi dengan konsep inheritance. Contohnya di sini. Jadi kita buat satu kelas ibunya ya, induknya. Kita tadi ya, kelas namanya bunga. Nah, jadi matahari ini tinggal inherit dari bunga gitu. Oke. Nah, jadi yang ini tuh kita bisa delete. Yang ini juga kita bisa delete. Yang sepatu. Tapi ini harus dari bunga. Oke. Jadi sekarang code kita apa lebih enak dilihat ya. Ini juga tidak perlu ya. Oke. Jadi untuk matahari 2 sama dengan matahari harus ada supernya. Sorry. Super the image nama jasa. Yep, begini saya nami matahari, misalnya kan ini matahari nih. Ada nama sama satu. Namanya satu. Bulan bulan asalnya Cilacap. Nah, matahari ini meskipun di definisi matahari hanya punya jumlah biji, ya kan? Dia juga akan memiliki get asal, lihat dan head dan sebagainya gitu, karena dia inherit dari bunga. Jadi matahari 2 dot apa namanya? H gitu. Ada ini carinya di lengkapnya here gitu ya, matahari. Nah, ini ada semuanya di sini. Jadi matahari dot nama matahari dua ya, nama matahari itu is not defined. Matahari satu, oke. Lihat, harus ini bunga matahari satu berumur 2 bulan. Jadi ini ya. Jadi kan pertama kan kita membuat apa namanya kelas matahari dan kelas sepatu gitu kan. Nah, baik matahari atau sepatu ini kan sama-sama bunga ya. Maka punya properti yang sama gitu. Misalnya di sini properti yang sama, ada nama, ada asal, ada umur, ada metode lihat dan metode get asal gitu ya, yang sama ya antara sepatu dan bunga. Maka yang sama-sama ini bisa kita tarik gitu, dibuat satu kelas baru. Misalnya kita kasih nama bunga gitu kan. Nah, nanti kelas matahari dan kelas sepatu kita tulis ulang cukup dengan inherit dari bunga ini gitu. Nah, dengan inherit dari bunga ini, maka baik matahari atau sepatu ini sekarang juga tetap memiliki apa namanya metode-metode yang ada di bunga ini gitu. Oke, mungkin seperti itu untuk hari ini. Monggo kalau ada pertanyaan silakan raise hand dan ngobrol langsung gitu. Ya, ini ada pertanyaan dulu mas. Itu emang kalau buat kelas itu poin pertamanya harus
ada init gitu ya, Mas? Ya, ini untuk atribut ya, untuk atribut. Kita coba ya buat kelas. Kelas misalnya test ya. Tanpa init ya, berlangsungan dev misalnya fungsi self misalnya. Jadi punya apakah ini valid? Kita coba aja. Tes valid ya. Tes.fungsi 4 valid. Jadi tidak boleh ada init juga. Init itu untuk menambah atribut. Jadi misalnya saya mau kasih data lah, atribut itu data ya. Oke. Mungkin kalau di sini yang perlu di ini nih, ada super kan. Super ini refer ke bunga. Kalau self ini refer ke apa namanya? Ini ya, instance. To self ini ke instance kan. Itu kalau yang tadi di atas itu yang CLS itu refer ke objek itu sendiri. Monggo. Apakah ada pertanyaan lagi? Bisa lewat Q&A. Oh iya, itu fungsi dari super itu untuk apa ya, Mas? Tadi ya, super ini kan, super ini tuh refer ke ininya, ke apa namanya, ke orang tuanya ya, orang tua dari kelas itu. Jadi ini tuh kalau di sini fungsinya itu untuk menginisiasi kan, bunga ini kan harus diinisiasikan dengan nama dan asal kan, ini kan. Nah, karena kita inisiasinya ini di childnya, di anaknya, maka caranya seperti ini gitu. Monggo. Monggo. Jadi ini tuh refer ke bunga ini gitu. Oh ya. Yeah. Ini sama aja dengan bunga dot init gitu. Ya, kalau ada pertanyaan lagi boleh melalui Q&A, chat ataupun raise hand supaya bisa ngomong langsung gitu. Gitu ya, konsepnya pokoknya jadi kalau kita pernah lihat data frame seperti di sini, data frame ini ya, data frame ini kan misalnya PD lalu ini modul tipenya. Ada banyak banget kan ini kan. Nah, ini mirip-mirip lah gitu. Kita kayak semacam bisa membuat package-package sendiri gitu dengan kelas ini. Bisa ditambahin data, bisa ditambahin metode gitu, atau fungsi gitu yang apa berhubungan dengan yang kita buat itu. Monggo kalau ada yang mau bertanya, kalau enggak gitu. Ya, sepertinya sudah tidak ada yang ingin bertanya. Oke. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Waktunya juga sudah selesai. Ya, sepertinya juga sudah habis. Hampir selesai. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rekaman akan dibagikan setelah ini. Jadi sampai ketemu pekan depan. Ya, terima kasih kepada Mas Thomas atas ilmunya. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.